Kita sambung akhlak mulia dengan makhluk. Ya. Apa ni? Ni. Kena cerita ni kan. Baik lakuan dengan makhluk. Kedua. Okey, kita dah kata dah tadi apa dia anak mulia dengan makhluk. Kita cerita dah tadi apa dia anak mulia dengan makhluk. Eh? Dan kita dah catat tadi dia dia cerita lagi manakala baik kelakuan dengan manusia ni makhluk ni dia dipecah lagi ni. Bincang gini, dia khusus pada baik kelakuan ni dengan manusia. Ni. Ni cakap tu. Apa dia diterangkan baik kelakuan dengan manusia ni? Oh. Engkau tidak memaksa manusia memperturutkan kehendakmu. Ni. Jelas ni dia kata, engkau tidak memaksa. Eh, engkau tidak memaksa. Dekat sini ada ni. Ni. Bahkan sebaliknya engkau paksa dirimu menurut kehendak mereka selagi tidak menyalahi syariat. Tani kita nak macam ni. Dia nak macam ni. Kita nak macam ni. Tapi manusia tu dia nak macam ni. Kita nak A, dia nak B. Jadi orang yang dikatakan baik kelakuan ni, dia buat apa? Satu perkataan, apa perkataan ni? Satu perkataan je kalau nak terang dulu ni. Apa? Dulu kita kecil-kecil, mak kita selalu cakap. Bila kita, adik-adik kita nak ni. Kita nak ni. Adik kita nak ni. Kita nak ni. Adik kita nak bawang kita. Kita pun nak bawang kita. Beralah. Ini. Ini ibadah ni beralah. Maksudnya kita beralah lah. Awak abang, gitu lah. Awak abang, beralah lah bagi adik, gitu. Rupanya apa yang mak kita pernah nasihat kita dulu. Rupanya dia ada dan sikap. Bila disebutkan beralah lah. Beralah lah. Selagi benda yang beralah itu tidak menyalahi syariat. Tapi kalau benda beralah itu berdosa, maka tak boleh ikut benda dia. Selagi benda yang kita sendiri nak kita buat ni berdosa, dia tak boleh ikut syariat dia. Jadi dekat sini, dengan syarat macam ni lah. Tidak menyalahi syariat. Jelas syariat ini, jelas. Syariat ini jelas. Apa ni syariat ini? Jelas. Dikatakan yang kita faham lalu, yang lalu sebut.
syarak syariat. Ini adalah satu perkataan yang jelas dalam dia undang undang agama. Jadi kalau dalam mesyuarat kita mengalah tak apa. Ha, memang ada orang dalam mesyuarat dia mesti pun dekat dia. Dia ada attitude begitu. Apa kita cakap, kita nak ikut. Mungkin dia berjalan dia, cakap dia. Tapi dari segi pergaulan dengan manusia ni, lagi tak melalui syariat, okey. Tak apalah. Tak ada masalah apa-apa. Tapi kalau menyalahi syariat, kita kena tegas yang kita tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Orang kata, okey. Okey, jamuan nasi lemak. Kita kata, ambil kari, contoh. Dan meeting ni. Lepas tu orang tu kata, tak apalah nasi lemak lah. Ha, tak apa, kita ya ni. Kita ya, kenapa? Benda antara makan A dengan makan B ni tak boleh syariat, tak apa. Ha. Kalau dia kata, atur jalan mana kita ada artis. Kita ada ni, apa, nyanyian. Kita ada benda-benda yang kalau diukur cara kasar pun dah menyalahi syariat. Bila diukur cara kasar pun dah menyalahi syariat. Jadi apa yang kita kena buat, kita bertegas. Kita bertegas, kita tetap dengan kita, tak tunggu. Kalau dia orang nak buat juga, kita tempoh. Kita takkan sumbang apa-apa tenaga, kita tak sumbang apa-apa idea. Kita takkan sumbang masa kita, takkan wakaf pun sedikit pun masa kita untuk bersama-sama dengan program ni. Kenapa? Dia melanggar peraturan dan syariat. Ha, itulah. Tapi kalau tak ikut syariat, tak apa. Kita keluar, dia nak minum kat tempat A, kita nak minum kat tempat B. Kedai A dengan kedai B. Jadi, kita nak minum kedai A, dia nak minum kedai B. Tak apalah, kedai B tak apalah. Selagi, tak langgar syariat. Tapi kalau kedai B ni ada arak, tahu dia lagi. Tetap kita tak nak. Jadi kita beralah. Selagi tidak menganggap syariat. Kita jangan paksa dia, kau mesti ikut aku. Mungkinnya memaksa orang lain ni mengikut kehendak kita. Dikatakan bukan orang yang macam ibu kau baik dengan aku. Maksudnya dia tak belajar tasawuf. Dia tak belajar tasawuf. Ramai yang bersikap macam ni dalam masyarakat lah. Ramai kita tengok lah. Yang mana kita boleh belajar lah. Ramai yang bersikap macam ni. Tapi rupanya beralah ni, selagi tak langgar syariat, dia adalah kelakuan baik, dia adalah menunjukkan parti ilmu tasawuf, dia menunjukkan mulia dan mulia hati orang itu. Mulianya hati orang itu. Kenapa dikatakan hati dia mulia? Berarti itulah. Dia dikatakan, dikatakan apa? Dikatakan, dia tak paksa orang nak ikut cakap dia. Dia tak paksa orang nak ikut cakap dia. Okey. Faham tak ni nasihat ni? Faham tak apa benda yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali? Parti ilmu tasawuf itu bahawa engkau dulu kepada. Okey. Dah saling ke belum? Dah, Ustaz. Dah. Nasihat yang ke-18 okay. Wahai anakku yang tercinta, engkau bertanya kepadaku tentang hakikat umudiah. Engkau bertanya padaku tentang hakikat ubudiyah. Hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Kalau perkataan lain itu apa? Engkau bertanya padaku apa perkataan yang boleh ganti hakikat? Apa berdaya yang hakikat? Kebenaran. Sebenarnya.
apa sebenarnya ubudiah ni? Ini sebenarnya. Jangan saling dulu semua-semua. Dengar sini. Nanti kan tak faham. Hakikat ni sebenarnya. Asalnya sini dulu. Hakikat sebenarnya. Ubudiah ni asalnya sini pula. Jangan tengok semua saling. Perlahan. Ubudiah ni dari perkataan abadah. Abadah ni ibadah. Ibadah ni sembah. Sembah. Dari perkataan al-abid, ahli ibadah. Nah, tu ubudiah ni. Atau dalam ringkasan disebut sifat kehambaan. Sifat kehambaan. Bila seseorang itu dikatakan ahli ibadah, ahli abid, maksudnya dia melaksanakan segala taklif. Taklif ni hukum yang diberati pada orang mukallaf. Taklif ni hukum yang dikenakan pada setiap orang mukallaf. Jadi ubudiah ni, sifat ubudiah ni, sifat hamba ni, dia buat dengan rasa sedar, dengan rasanya dia hamba, dengan ikhlas dan hatinya berharap pada redha Tuhan. Dia buat dengan rasa sedar, dia buat dengan rasa dia ni hamba, dia buat dengan rasa penuh keikhlasan dan dia buat dengan rasa hati yang sangat harap pada redha Tuhan. Itulah nama dia, ubudiah. Yang kita dah cerita dengan panjang lebar ni, kita ni. Okay, jadi, saya nak banyak kali tulis ni. Nama. Ni. Sifat. Ingat tak? Ilah. Dan ni apa? Tuhan. Ini apa? Ini apa ni? Uluhiyah. Uluhiyah ni apa? Sifat? Sifat ketuhanan. Ketuhanan. Ni. Nabi apa tu lah? Nubuah. Nubuah. Nubuah ni sifat kenabian. Kenabian. Itulah. Hamba. Apa? Ubudiah. Ubudiah. Ini sifat kehambaan. Kehambaan. Sini kita faham ni. Contoh yang banyak kali saya cakap ni. Rasul. Apa ni? Risalah. Risalah. Sifat ke Rasulullah. Ini nama apa nama sifat ni? Jahil. Ini apa? Jahil. Lagi. Syaitan. Syaitonia. 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 Ini ya. Ini dikatakan nama. Ini dikatakan sifat.
Jadi yang kita sebut tadi ialah nyanyi lah. Tiba ni apa? Ubudiah. Jadi Imam kata ini umat ditanya, dia punya anak murid ditanya, engkau bertanya kepadaku tentang apa dia sebenar ubudiah. Ubudiah ni adalah masjid yang kita pergi pada bangsa aku. Kan nama dia ubudiah. Masjid tu nama dia ubudiah. Ubudiah. Itu nama ubudiah tu. Apakah ciri-ciri? Apakah ciri-ciri ubudiah ni? Ni. Ni. Kita butuh pada ni lah. Butuh pada ni. Apa ciri dia? Memang ada ni kepada kitab ni. Bagaimanakah orang itu layak dipanggil seorang hamba? Satu. Ni. Kalau kita buat ringkas kat sini. Menjaga hukum-hukum syariat. Hukum hakam syariat. Awal ni tak ada bingung. Okey. Buat yang ni dulu. Kedua. Reza. Reza. Dengan. Qadha. Qadha. Allah. Buat ni kali-kali dulu. Buat ni upan dulu. Tiga ni apa? Mencari keredaan Allah. Ni tiga ni. Ni kalau saya pecahkan di apa ni? Ni apa ni? Al fakir terkaya daripada wani terkaya daripada apa? Daripada sesuatu, tapi dia al-wani makhluk terkaya sekarang. Mengharap pada Allah. Dia cakap perkataan ni sesuatu. Itu dia tidak memerlukan. Ustaz Al-Wani, Ustaz, buka Al-Fakir. Al-Wani. 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 Maaf. Al-Wani. Ini Al-Wani. Sini dia. Sini Al-Fakir. Al-Fakir ni bukan sifat Allah. Ini makhluk bersifat Al-Fakir. Al-Fakir. Ini ada dua ciri ni, inilah nama dia sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah. Kalau kita nak buat satu lagi ringkasan, kita boleh buat kat sini.
Dia cakap apa? Allah pemilik sifat sifat ke sem Kemulaan penggunaan. kemulaan. Dia ada sifat kesempurnaan. Yang mana makhluk dia tak ada sifat kesempurnaan. Ni ya. Tiga. Okey, balik pada slide ni balik. Ni. Nampak ni. Ni. Ini pertama. Ini pertama. Berkata Imam Ghazali menjaga hukum hakam syariat. Yang kita dah cakap banyak kali, terbagilah hukum itu kepada tiga bahagian. Di ada yang nama dia wajib, satu. Ada yang nama dia haram, satu. Ada yang nama dia makruh, dan ada nama dia harus yang berbentuk seolah-olah sebagai satu pilihan. Jadi bila dia kata menjaga hukum hakam syariat, maknanya menjaga perintah. Dan perintah inilah takrif pada agama. Okey. Maknanya maksudnya menjaga perintah ini, dia membawa maksud menjaga agama. Pastilah dia rujuk pada agama ini adalah agama Islam. Ini pasti ni. Ni. Tak ada agama yang lain Allah redha. Inna dina illa Allah Islam. Ini Islam. Ini Islam. Jadi bertatalah kata berikutlah. Bersambung-sambunglah. Islam ini pada satu perkataan yang menerangkan dia. Apa satu perkataan? Dua perkataan. Apa? Serah diri. Menyerah diri. Menyerah diri. Islam ini diserah diri dia. Apa dari fahaman istilah ni, setelah diri ni dia maksud apa? Patuh. Patuh sekali perintah. Nampak. Ni. Patuh pada syariat. Dan berbaliklah dia semula bila kita pusing-pusing ni. Bila kita pusing dia, rupanya dia satu circle. Satu circle. Circle ni apa? Bulatan. Bulatan. Satu bulatan. Pusingan. Satu pusingan. Ke sini. Dia balik ke sini. Kitaran. Satu kitaran yang berpatah balik. Nampak tak ni? Okey. Jadi orang yang menjaga hukum, orang yang menjaga hukum
Kanak benda haram buat aki-aki, takut benda dia jadi haram. Dalam satu istilah disebut apa? Dalam satu perkataan disebut apa? Sangat menjaga hukum. Warak. Itu nama dia warak. Nama dia warak. Dia warak. Jadi hamba ni dia warak. Kenapa dia kata dia warak? Sebab dia jaga hukum akam syariat. Kalau dia tak jaga hukum akam, dia mentam dia lagi lupa dia, dia orang hamba. Hamba ni lawan dia apa? Tuan. Tuan. Tahu. Tuan. Tuan ni, tuan ni hanya sifat Allah. Yang makhluk tidak boleh ada sifat tuan. Dia mesti ada hati hamba. Dia mesti ada hati hamba. Dia sangat memandang syariat itu sebagai satu perjalanan kehidupan hidup dia. Dia hamba ni. Dia menjadikan syariat sebagai perjalanan kehidupan dia. Dia menjadikan syariat ni apa? Lagi sekali sebut. Syariat ni apa? Sebut sekali. Undang-undang agama. Ini. Bagai teras kehidupan. Ini baru ada watak hamba. Ini baru ada watak hamba. Bila dia menjadikan syariat itu teras kehidupan dia. Baru dia ada watak hamba. Kalau dia tak jadikan syariat telah kehidupan dia, dia mentam dia, apa nak buat dia buat, apa nak buat dia suka, dia bukan ubudiah. Dia bukan sifat ubudiah, tak ada pada diri dia. Sedangkan dalam watak hamba ni, watak seorang hamba ni, dia patuh. Patuh pada apa? Patuh pada perintah. Perintah ni apa? Perintah ni definasi yang mudah pada agama. Agama ni adalah undang-undang atau perintah. Agama ni apa? Agama Islam. Islam ni apa? Ta'lim dia. Islam ta'lim dia serah diri. Serah diri ni apa? Serah diri pada zahir, serah diri pada batin. Maksudnya zahir pun akur. Apa kena buat zahir? Solat, puasa, zakat, haji. Kena buat? Kena buat. Ini wajib kena buat. Batin ni apa? Syukur, reda, tawakal, taubat. Itu pada batin ni. Cintakan Allah. Itu pada batin dia. Ikhlas. Itu pada batin dia. Kenapa dia patuh pada batin? Sebab dia dah serahkan diri dia, batin dia, untuk mengaku dan akur pada aku juga perintah yang Allah buat. Allah dah syariatkan. Allah jadikan sebagai undang-undang. Dan dia akur. Bila dia akur, dia akur pada perintah, maknanya akur pada agama. Bila akur pada agama, dia agama itu adalah Islam. Dengan kaedah dia serah diri dia untuk ikut peraturan yang telah ditetapkan tanpa ada bantahan, tanpa ada rasa-rasanya tidak baik hati dia. Itu nama dia ubudiah yang pertama. Itu nama dia ubudiah. Kalau tak ikut suruhan, itu bukan ubudiah. Itu bukan ubudiah. Jadi memahami bagaimana yang dikatakan hamba itu barulah layak dipanggil hamba. Nanti bila nak mati nanti, fadkhuli fi ibadi. Apa fadkhuli fi ibadi tu? Surah apa tu? Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat berapa? Ayat ujung-ujung. Faduli fi ibadi.
Wadkhuli jannati. Tengok sekejap ayat apa? Ayat 29 ayat 30 Ustaz. 29? 29 kau kan? Tak Al-Balak sebenarnya. Al-Fad, betul. 29 ayat 30. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Okey. Ayat 29 ayat 30. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ali. Ibadi ibadi ni abdi ya. Si abdi. Ni abdi. Masukkan ayat Quran ni. Ni ini al apa sih? Ya apa? Rusina. Rusina sah. Bismillah. Patut dua puluh. Hingga masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Paduli pembali. Masuklah dari kalangan pun ada. Dia terjemahan lah. Dari kalangan hamba-hambaku. Maksudnya Allah iktiraf orang yang masuk syurga ni adalah jadi katakan orang itu hamba. Dan hadiah dia, hadiah dia apa? Wadkhuli jannati. Dari sini, ini dia akan dapat satu hadiah. Surah Al-Fajj ayat berapa? Ayat akhir ya. Ayat 30. Ini ayat 30. Wadkhuli. 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 Dia akan dapat ni satu lagi hadiah. Apa dia? Masuklah engkau ke dalam syurga-ku. Yang ni. Apabila orang itu dia memiliki watak hamba. Tengok tamungan yang sini. Hamba ni akhirnya dia pergi jannah. Hamba ni akhirnya dimasukkan syurga. Hamba ni akhirnya diiktiraf. Ni tulis nanti lupa. Ni Al-Fat juga. Apa ni? Itu semua. Okey. Faham tak ni yang pertama ni? Apa sebenarnya ubudiah ni? Kita faham. Yang pertama ni apa sebenarnya maksud ubudiah ni? Ubudiah ni maksudnya hamba. Dan dia mempunyai watak, 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 watak. Dia mempunyai watak, 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 watak tertentu. Dia ada watak, watak, watak tertentu. Jadi watak inilah yang disebut dalam Quran sebagai orang yang memiliki nafsu yang tenang. Mutmainnah. Allah redha radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, diseru dia waktu nak mati. Allahumma rizqna, Allahumma rizqna, Allahumma rizqna. Ya Allah, rezekikan kami.
Ya Allah, kau rezekikan kami. Ya Allah, kau rezekikan kami. Kenapa dapat macam mana ayat tu sebut? Dapat macam mana ayat tu sebut? Saya doakan semua orang. Saya doakan Azarina, Kak Azarina Arifin yang sangat istiqamah dalam kelas, dapat jannah. Saya doakan isteri saya yang selalu bantu saya dalam kelas, bantu saya beri semangat, dapat jannah Siti Atika Osman. Saya doakan orang-orang jauh, saya doakan orang jauh, Diana, Milam, di Kuantan, dapat jannah. Saya doa mereka yang banyak bantu, Diana, dapat jannah. Jadi orang warak, jadi hamba, watak ni nampak dia, watak dia watak hamba. Steady, tenang, slow, taat, warak, sungguh-sungguh dalam dalam syariat. Sungguh-sungguh dalam syariat. Sungguh-sungguh dalam syariat. Tutup aurat ni sungguh-sungguh, mumpat tak ada lagi. Tak nak dah pakai perfume-perfume. Tak naklah datang kat lelaki pakai perfume, dengar-dengar-dengar gini. Saya doakan Haji Nasir, tadi ikut saya 4 kelas. Wah, tadi ikut saya 4 kelas. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Haji apa? Haji Sanim ikut saya 4 kelas. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih. Muka-muka usaha kita ni memang penat, memang penat. Mengantuk, memang mengantuk. Kelas nombor 4 tu rasa nak tertutup di mata. Saya ni pakai bercakap, kau tak bercakap. Tadi saya tidur lah tu. Kita korbankan masa je tau. Patutnya kalau kita lihat, oh tak kacau tu lah. Kalau kita duduk rumah, tak ada buka online. Kita kalau relax, tidur, bangun, makan semak, tidur lagi bangun, makan kari pak kusuru, tidur lagi bangun tu. Tapi kita korbankan waktu rehat kita. Pukul 7 lah terpacat depan rumah. Tadi ingat pagi tadi, oh tak datang. Dah siap nak keluar. Ambil oh cepat. Oh lambat tadi, habis. Tengok kereta ke datang. Oh, orang dah macam tengok Ustaz. Oh, orang macam tengok Ustaz. Ya. Kalau saya cepat dah sikit, oh sebab tengok dalam WhatsApp, tak ada pula geng-geng kembara ni. Geng-geng maraton ni macam tak pakai kasut lagi. Maraton nak pakai kasut. Yang tiba-tiba. Tengok ada, alhamdulillah. Tak apa. Kalau ada ke lapangan, ikutlah. Kalau ada ke lapangan pun, tak apalah. Besok ada kelas pukul 10. Besok hari apa? Selasa. Selasa. 8 pukul 10. Lepas tu KKR pukul 1, pukul 2. Lepas tu Shah Alam. Lepas tu Shah Alam. Lepas tu nanti malam saya tengok orang semua ni. Saya macam ada hal, nanti saya tengok beritahu. Malam ni kalau ikut kan free tu. Selasa keempat tak ada apa-apa. Nanti saya beritahu orang jadual macam mana. Jadi Hamba ni dia patuh tuan dia kata Allah Ta'ala tuan dia. Bukan saya tuan, tapi Allah Ta'ala Tuhan dia. Dia sangat patuh. Pergi belajar. Kadang-kadang rasa penat sikit. Tak apa, Ya Allah, aku penat ni, Ya Allah, kau mengetahui aku penat. Tapi demi mencari, apa? Demi mencari, apa? Redha Allah. Redha kau. Demi mencari redha kau. Kau pandang aku dengan redha, Ya Allah. Kau pandang aku dengan redha. Kau pandang aku dengan sayang. Kau pandang aku dengan kasih. Kenapa? Aku sacrifice, aku punya sacrifice. Sacrifice aku. Sacrifice. Korbankan. Takkan tak tahu. Orang Minang kan cakap sacrifice. Tak, terkejut dia nanti, Ustaz. Terkejut dia nanti, Ustaz. Terkejut orang awak nanti. Gila pula cakap sacrifice-nya. Lain pula cakap orang ni. Dia ikut Ustaz gambar dekat kereta orang ni. Lain pula. Mak kita tak ajar kita sacrifice pun. Korban. Tak ajar, Ustaz. Tak ajar, Ustaz. Korban. Korbankan waktu rehat demi nak dapat redha Allah. Korbankan waktu rehat dan dapat redha Allah. Allah akan lihat dengan rahmat. Kalau kita tak pergi kelas 4 jam macam tadi 4 jam setengah 4 jam setengah 4 kelas tapi 4 jam setengah.
campur dengan pergi sana, pergi sini, pergi sini, kira habis masa lah. Wah, keluar dekat Nanding, 6.5. Wah, balik 3.5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Berapa jam, Wak? 9 jam, Zat. 9 jam, Wak. Wah, tak ada bayar gaji. Malah belanja lagi saya minum. Makan ah, sekali. Sekali, Zat. Nampak, eh? Nampak tak? Tak dapat apa-apa income, tak ada apa-apa kepentingan. Tapi semata-mata nak khidmat dan semata-mata nak belajar. Nak duduk dalam taman syurga. Empat taman syurga. 4.5 jam. Jumlah jam keluar rumah, 6.5 pagi. Tinggalkan ayang, 6.5 pagi. Uruskan rumah tangga, 6.5 pagi. Balik rumah, 3.5. Bila gerbak, pukul 5 muncul lagi dalam kelas. Kita kalau fikir logik, kalau mula-mula kalau kita tak minat belajar, dia lah pun, panjang belajar, penat, Imaginasi, tu lah, mula kita rasa gitu kan. Penat, 4 jam boleh gugur janggut aku, main-main kau 4 jam. Berterabur janggut aku terantai ni. Penat gila-gila. Habis tu dah ikut berapa kali, Imaginasi, ada rasa penat sangat tak? Tak rasa. Okay, ya, aku yang nak berdua, Penat dengan penat lah. Biasalah, umur kita dah berapa, betul lah, Betul. Pada adat tu penat lah juga. Kalau kita tak penat langsung, dia bohong. Saya pun penat juga. Tapi penat yang boleh, insyaAllah lah, dengan izin Allah ni, masih dalam kawalan lah. Tak adalah sampai pincang-pincang, bincang-bincang. Maknanya, tak sepenat yang kita selama ni, dia tipu ni nafsu kita. Kita disipu lah begitu. Sebenarnya 4 kelas pun dulu mengajar berapa jam Haji Nasir? HKBN? Satu hari? Berapa jam ni? Belajar HKBN? Macam ajar kan? Tak ajar. Oh, tak ajar. Oh, tak ngajar jadi boh lah. Tapi kalau guru-guru yang pernah mengajar kan, kalau kita dah immune, kita dah get used to it, dah biasa, tak adalah penat sangat. Tapi nafsu tu nanti dia cerita macam-macam. Nafsu tu nanti dia bagi alasan lah supaya kita ikut. Penatlah kau, pagi ni dah 2 jam pun dah okey, betul. Tapi Haji Sanim dia lawan juga, jom Sat. Jom, PWA. Bagi semangat kat anak-anak tu. Kita datang ramai-ramai, diorang pun datang ramai juga. Diorang pun datang ramai. Diorang pun honok kita datang. Tanya, budak-budak PWA, PWA tu panggil korang apa? Wah, dia panggil apa? Pakcik ke abang? Pakcik Ustaz. Abang tiga. Dia umur dia tu 20, kalau PWA 30 lebih tu. Yang bujang-bujang tu 28, 29, 30. Oh, dia panggil pakcik lah. Okey lah tu. Pakcik lah. Wah, abang lah. Kalau saya pakcik lah. Oh, dia panggil wah abang. Amboi. Wah muda lagi. Wah muda lagi Haji Nasir. Pakai baju korporat tu. Memang lah. Haji Nasir pakai apa? Pakai jubah apa? Wah pakai baju korporat. Langkah korporat tu kan. Belum langkah, Zat. Belum langkah. Belum sampai kopra lagi lah. Zat, dah mengambil 6-10, Zat. Mendung lagi, Zat. Salam di Putera Jaya, Zat. Ya. Amba ni, dia banyak duit pun, dia tak rasa dia hebat. Dia tak ada duit pun, dia tak ada rasa dia kesal. Apa pusing pun, aku hamba. Dia kendaraan dia mewah pun, dia tak rasa apa-apa. Aku hamba. Sebab ni, bukan aku punya. Allah amanahkan aku. Allah akan tanya kepada dia, kenapa? Aku hamba. Dan tanda hamba itu, dia memiliki mutmainnah. Mutmainnah ni kita belajar lah. Apa ciri-ciri orang yang memiliki hati mutmainnah. Dan inilah gelaran yang akan dipanggil waktu dia nak mati. Waktu dia nak mati, dia tak dipanggil dengan nama dia. Dia tak panggil dengan pangkat dia. Tetapi dia panggil dia dengan satu gelaran. Yang gelaran itu ada pada
hati dia. Garam itu ada pada hati dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi Allah panggil roh ni nak mati, dia tengok hati kita. Kalau hati kita baik, hati kita tenang, hati kita penuh dengan mahmudah, hati kita ni dah tak ada mazumah, kita sedai upaya sampai mati, kita akan sungguh-sungguh untuk hapuskan mazumah ni, dan kita sungguh-sungguh hias diri dengan mahmudah, dengan mahmudah. Maka dengan rahmat Allah, kita doa sama-sama. Ya Allah, aku nak mati ni, kau panggil aku dengan gelaran mutmainnah. Mutmainnah, kau panggil aku dengan mutmainnah, ya Allah. Bila mutmainnah, Allah akan sambung. Irji'i, marilah kau balik pada aku. Marilah kau pulang pada aku. Kau mati, kau pulang pada aku. Kembali pada kita. Tu orang kata mati ni kembali pada kita. Telah menghadap kita. Kembalilah pada aku. Irji'i ila rabbiki, pada Tuhanmu. Radiyatam mardiyah. Doa selalu. Ya Allah, kau panggil aku dengan mutmainnah. Aku banyak dosa, ya Allah. Aku banyak dosa. Aku tak layak mutmainnah. Tapi aku tak sanggup dipanggil dengan nama lain yang menyebabkan na'udzubillah min dzalik, manusia itu terjun ke neraka. Tapi kau panggil aku dengan mutmainnah. Kau redha dengan aku, ya Allah. Hidup ni aku korbankan untuk agama aku. Aku korbankan masa aku untuk agama aku. Aku korbankan masa aku belajar agama. Aku korbankan masa taat. Aku korbankan masa aku zikir. Aku korbankan masa. Dan jaga-jaga benda yang paling banyak mencuri masa kita. Ni. Okay. Dia jaga tau. Dia boleh curi masa kita satu hari, satu jam. Satu hari, setengah jam. Satu hari, dua jam. Satu hari, empat jam. Satu hari, lima jam. Dia curi masa kita tau. Tanpa sedar. Jangan rapat sangat dengan dia. Rapat bila perlu, dapat. Bila tak perlu, tak payah pegang. Tak perlu, jangan dapat. Jangan menghibak. Mula nak tengok mesej. Itu baguslah, nak tengok mesej. Lepas tu menghibak. Tengok ni, tengok resepi, tengok ni, tengok tu, tengok tu. Menghibak-hibak punya curi masa kita. Dan kita tak boleh nak lepas. Sedangkan kita ada benda lain yang lebih baik, yang banyak kita boleh buat. Sementara nafas kita ada kan. Nanti benda yang kita pegang, kita rugi. Kita menyesal. Kenapa kat dunia? Ni. Tak paling takut kita susiakan masa kita lah. Emosi kita, kita susiakan. Jadi, tak apa. Nak, yang saya belajar pagi tadi kan, jasad ni juga memerlukan sesuatu yang disuka. Tapi jangan melampau-lampau lah. Jangan melampau-lampau lah. Takut nanti dia remove hidup kita, dia kawal hidup kita. Menyebabkan kita nak meletakkan diri kita sebab kerambaan ni agak payah. Agak payah. Okay. Wah, nanti wah, minggu depan. Ya, Ustaz. Minggu depan ke Jumaat ni, tak tahu lah. Mungkin Jumaat ni kau sambung ke KKR. Kita sambung ni. Perkara ni pertama eh. Ni pertama. Kita baca perkara yang kedua. Ni wah. InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah, Ustaz. Nanti kita tulis kat sini lah. Stop. Ni berapa wah? Ini 24, Ustaz. 24. Ayat 1. Ni. Ni. Dan dua gitu lah. Nanti boleh ingat. Takkan dua tak ingat dah tu. Oh. Abang-abang kat tu mana. Tak ingat. Okay. Yeah, tak ingat nanti. Tak ingat nanti. Nanti tengok nanti mata tu banyak konyol. Eh. Mana lambung orang tu. Okay. Rehat-rehat, Ustaz. Problem buat kita, Ustaz. Pelan-pelan lagi nak bagi Puru Raya pula. Nak pergi Putrajaya. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mengharap ya Allah jika ada antara kami sakit, ada antara keluarga kami sakit, persembuhkanlah ya Allah jika penyakit ini pengaruh. Ya Allah, jika ada antara kami kita, ya Allah, murung ya Allah, sedih ya Allah, gundah gelana ya Allah,
resah, gelisah, ya Allah. Apa saja ujian yang kau berikan, ya Allah, kau angkat dan berkita dengan berkat bagi ilmu yang kami hadiri. Kau angkat dan berkita di hati kami dan gantikanlah dengan keceriaan, ya Allah. Agar mudah kami, tenang kami, senang kami, ya Allah, dalam ibadah kepada engkau. Jika ada antara kami diberi nikmat yang melimpah ruah, ya Allah, jadikanlah nikmat itu terjadi untuk kami syukur kepada engkau, ya Allah. Semoga, ya Allah, kau beri kami jannah, ya Allah. Kau beri kami syurga, ya Allah. Kau beri kami mutmainnah, ya Allah. Kau beri kami dijadikan di kalangan hamba-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga. Lepaskanlah kami dari azab kubur. Lepaskanlah kami dari azab neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.